Kita untuk sekarang ni, maksudnya kita ada movie kedua dahulu. Kita tayang 8 hari bulan Ogos ini. Selepas itu memang kita ada perancangan. Tetapi kita akan lihat dulu bagaimana sambutan Bawa-bawa movie ini. So ada dua, pada pemikiran saya ada dua lah direction kita boleh pergi. Saya harapkan movie dua ni boleh dapat sambutan yang sangat baik. Kalau sambutan movie ini bagus, kita boleh continue dengan movie yang seterusnya. Mungkin Bawa-bawa movie tiga atau mungkin ialah animasi lain. Tetapi apa yang pasti yang kita sedang berusaha sekarang ni ialah kita sedang membuat animasi baru yang diberi nama Mekamato. So Mekamato ialah projek yang baru, ialah selepas Bawa-bawa masih ada, tetapi fokus akan diberikan kepada Mekamato untuk tempoh mungkin setahun dua ni untuk fokus kepada Mekamato. Jadi Mekamato ni ada satu pembicaraan berbeza dengan Bawa-bawa lah. Berbeza. Mungkin dia ada kaitan sebab lah dia boleh carikan yang sama kan, tapi lagi segi penceritaan daripada konsep dia memang berlainan lah. Ada tak niat nak buat macam contohnya kalau dekat luar negara kita ada Marvel Universe, hmm, right? Ada tak nak buat macam buku universe yang macam animasi lain tapi semua berlaku dalam satu universe yang sama? Kita ada terfikir juga dan semua kita nak tengok penerimaan orang dahulu. Memang kita panggil Monster punya universe, kita tak coin a proper term lagi. Memang kita fikir kalau kan bagus kalau animasi-animasi kita ni letak dalam satu cerita ke atau mereka ada cameo ke berjumpa. Itu satu perkara yang saya rasa mungkin teknik perfilman sekarang ni bergabung, berjumpa dalam satu film crossover. Itu menarik. So saya fikir bagus juga. Cumanya dari segi kami di Animonster ni selama 10 tahun kami hanya mampu untuk melahirkan hanya Bawa-bawa. Itulah satu cabaran yang sangat besar untuk tim kami sebab kita tak boleh berterusan macam ni. Kalau berterusan macam ni, dari tahun 2029 baru keluar satu lagi. Jadi terlampau lama kan? Jadi terlampau lama, saya fikir macam memang kena ada pembaharuan bagi saya kita, cara kita approach animation ni. Mesti ada pembaharuan dari segi management. Macam mana kita nak mengeluarkan animasi lebih banyak dalam tempoh 5 tahun akan datang. So antara cabaran yang paling besar lepas Bawa-bawa ni ialah bagaimana kita nak mencipta banyak lagi watak-watak dalam tempoh masa yang lebih singkat.